Hello, testing, 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum, what's up guys? Okay, cuaca hari ni memang sangat-sangat panas. Aku tahu, petang sikit ni mesti hujan kan. Okay, hari ni aku bukan nak cerita pasal cuaca panas ke, bukan nak cerita pasal petang nak hujan ke. Kejap lagi ni aku nak pergi ke Dengkil. Ada sebuah cafe. Okay, diorang minta tolong aku sangat-sangat, okay, untuk buatkan promotion untuk diorang punya cafe tu. Sebab katanya, yelah, diorang dah lama buka, okay, tapi punya customer tu kejap ada, kejap tak ada kan. So diorang panggil aku untuk cuba makanan yang ada dekat diorang punya cafe. So kalau korang nak tahu cafe apa dan apakah jenis makanan yang diorang ada jualkan, tonton video ni sampai habis. Okay guys, ni aku dah sampai dah dekat ni, DKWM Cafe. KWM tu sebenarnya Kayu Warisan Malaysia. Itu adalah nama untuk bisnes lain untuk pemilik DKWM Cafe ni. So, jom kita masuk kat dalam dia punya cafe ni. Okay geng, masuk-masuk je aku kat dalam cafe ni. Oh, memang sunyi sepi babe. Waktu aku datang ni sekitar pukul 12 tengah hari. Aduh, kesian betul dia orang ni geng. Jomlah bantu aku untuk kasih letup kafe ni. Selain daripada kafe ni, mereka pun ada bisnes ukiran kayu macam ni. Antara produk dia orang ialah rehal dan juga mimbar masjid. Okay. Dan ini pula dia punya buku menu. Aku tengok dia orang ni ada menjualkan menu kampung. Dan selain daripada menu kampung, dia orang pun ada menu western. Okay guys, aku dah orderkan dah dia punya asam pedas. Satu ni asam pedas jenaha dan satu lagi ni ialah asam pedas ikan pari. Aku pantang sebenarnya kalau nampak banner asam pedas tu kan. Selain daripada asam pedas ni, diorang pun ada menu kampung yang lain lah eh. Sekejap, aku tengokkan. Ada masak lemak cili api, lepas tu ada kari, daging masak hitam pun ada. Lepas tu ada goreng-goreng, ada sup. Sup kambing dia power katanya. Dan selain daripada menu kampung ni, diorang pun ada menu western lah. Takpe, kejap lagi aku nak try dia punya menu western. Tengok padu ke tak padu kan. Sebelum kita melantak dia punya asam pedas ni, kita basah tekak. Dekat luar sana tu tengah panas. Ini dia punya apple asam boy. Minum dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Refreshing babe. Kalau sebut pasal asam pedas ni, mesti korang tertanya-tanya, ini asam pedas mana? Asam pedas Johor ke? Asam pedas Melaka ke? Asam pedas Selangor ke? Asam pedas Utara ke? Tak apa, sekejap lagi aku akan bagi tahu korang lah. Untuk dia punya set asam pedas ni, dihidangkan kat dalam clay pot. Clay pot ni untuk make sure korang dapat asam pedas ni dalam keadaan yang panas lagi. Itu yang kita nak, betul tak? Tak adalah asam pedas tu sejuk kan? Dia punya kuah asam pedas boleh tahan pekat. Jom kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okay, asam pedas macam ni aku approve. Dia tak ada rasa manis. Memang feel lah kalau asam pedas ada rasa manis. Betul lah. Wah, ini dia punya ikan jenaha. Untuk ikan jenaha ni, korang boleh pilih lah. Nak bahagian badan boleh, nak bahagian kepala boleh, nak bahagian ekor pun boleh. Korang pilih mana yang korang suka. Kalau expert makan kepala, ambil lah kepala eh. Tuangkan kat atas nasi ni. Wah, ini diorang pun ada bagi sekali asam belacan. Jemput makan geng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap ni babe. Ini antara asam pedas yang kena dengan cita rasa aku. Lagi sekali. Okay, untuk dia punya kuah asam pedas ni, rasa pedas dia cukup. Just nice lah. Dia bukanlah rasa pedas yang menggila tu sampai gatal-gatal kepala. Tak ada. Lepas tu dia lebih kepada rasa yang savoury. Okay, tak ada rasa manis. Dan dia punya rasa masam pun pada aku dia tak terlalu ketara sangat. Sorry ya geng, aku kalau dah dapat asam pedas ni mungkin aku kurang sikit bercakap eh. Waktu aku datang ni kan, cafe DKWM ni diorang baru saja buat operasi lebih kurang dalam 8 ke 9 bulan lah. Wah, ok, antara bahan lain yang ada dekat dalam ni kan, dia punya bendi. Lepas tu korang akan nampak ada tomato ni ha. Gigit dia punya bendi ni. Panas. Wah. Untuk asam pedas ni kan, aku boleh kata dia mirip macam asam pedas Johor, okay? Tapi dia macam dia bukan 100% asam pedas Johor lah. Sebab asam pedas Johor dia kadang-kadang ada yang ekstra pekat. Ada yang ekstra supi kan.
Untuk ikan jenahak ni aku boleh katakan dia harga dia sedikit tinggi lah. Sebab korang pun faham kan, kalau pergi ke pasar tu kan, ikan jenahak ni dah berapa dah diorang jual. Jadi siapa-siapa yang dalam bajet tu, korang bolehlah ambil dia punya asam pedas ikan pari ataupun ikan kembung ke. Kalau tak silap aku dekat sini, dekat dengan UiTM Dengkil. Ramailah student-student ataupun lecturer-lecturer kan yang boleh datang makan kat sini. Wah, alright, ini dia punya asam pedas pari. Panas lagi. Jangan salah sedut ya. Nanti tersedak macam aku. Aku sebenarnya belajar makan asam pedas ni daripada kecil lagi. Sebab dulu arwah abah aku lah, dia polis hutan, dia memang suka memasak. Kalau duduk ataupun jaga pos eh, dia rajin memasak katanya. Dan dia pandailah masak asam pedas macam ni. Wah, power babe. Untunglah orang Dengkil eh, ada pot makan asam pedas yang best macam ni. Aku suka tekstur kuah asam pedas ni eh. Pekat dia, dia punya rasa masin dia tu tidaklah terlalu strong sangat. Tak adalah korang hirup tu dengan rasa yang apa, bersalah kan. The balance dengan rasa masam yang datang daripada dia tomato ni. Okay. Tapi dia punya tahap kepedasan dia tu, lepas dah lama sikit korang makan baru dia the kick in. Masa awal-awal tu korang tak akan rasa lagi punya pedas tu. Kalau korang tengok aku berselera je makan tu kan, maksudnya memang sedap betul lah makanan tu. Okay, untuk sizing dia punya ikan yang diorang bagi ni, aku boleh katakan dia medium lah eh? Medium. Seorang makan confirm puas. Last bite. Okey, tadi dah rehat kejap. Lepas tu aku nak sambung. Aku nak try dia punya ni, chicken grill with white mushroom sauce. Biasanya kalau kita makan chicken chop ni, orang akan bagi apa? Black pepper sauce, betul lah. Ataupun brown sauce. Ini white mushroom sauce babe. Memang rare. Sebelum aku try dia punya chicken chop ni kan, aku nak basah tekak lagi sekali. Jom kita rasa dulu lah dia punya fresh orange ni. Aku sukalah jus-jus macam ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita layan dia punya chicken grill with white mushroom sauce. Okay, untuk dia punya size chicken chop ni, pada aku medium size, okay? Standard size lah eh. Ada tempat yang aku tengok dia bagi chicken chop yang besar kan, tapi pada aku tak perlulah kita nak makan banyak-banyak, betul tak? Kita dipkan sikit dengan dia punya white mushroom sauce. Look at this. Wow. Aku sebenarnya skeptical bila tengok dia punya marination tadi kan. Nampak macam simple, tapi bila korang nak makan cukup rasa. Dan white mushroom sauce ni memang main peranan babe. Warna putih nampak macam simple kan, tak ada apa, tapi dia ada flavor yang berlemak, creamy. Wah. Lagi sekali. Dia bagi sekali dengan tirisan mushroom. Layan weh. Yang ini tak ada rasa pedas. Untuk dia punya chicken chop, dia buat masih lagi juicy. Setakat ni aku potong dia punya chicken chop ni tak ada masalah lah. Ini ada fries. Wah. This way, aku tak boleh berhenti. Biasanya kalau mushroom sauce macam ni, aku akan surrender awal sebab dia akan beri rasa yang muak. Tapi untuk aku yang ni tak ada masalah walaupun aku dah makan 5-6 suap ni. Untuk siapa-siapa yang datang sini tak nak makan menu kampung yang macam aku makan awal-awal tadi kan, korang bolehlah order. Okay? Tengok dia punya menu western. Ini diorang ada coleslaw. Coleslaw ni boleh lawan KFC punya ni. Tapi lah, tekstur dia mungkin kalau terlalu halus. Kalau kita tengok apa, KFC punya dia macam kasar sikit kan. Tapi dia punya rasa, dia punya flavor dia ngam. Okay? Dia tak adalah terlalu masam sangat, tak adalah terlalu manis sangat eh. Dia balance. Dia lagi best apa tahu kalau diorang dapat gunakan fries yang tebal-tebal sikit. Cetol. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan dua jenis makanan. Menu kampung
dan juga menu western. Awal-awal tadi aku makan asam pedas ikan jenaha dan juga asam pedas ikan pari. Lepas tu kita layan dia punya chicken grill with white mushroom sauce. So siapa-siapa yang tonton video ni dan tinggal berdekatan mungkin Cyberjaya ke Cyber South ke ataupun Putrajaya ke kan, korang boleh datang singgah makan dekat sini. Sebarang update lanjut pasal DKWM Cafe ni, korang boleh pergi ke diorang punya social media. Diorang ada Facebook dan juga Instagram. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun makanan yang aku dah cuba dekat sini, memang padu gila, babe. Padu Babe.